Untuk bergabung menjadi peserta Kartu Prakerja, pendaftar harus registrasi di laman prakerja.go.id. Satu dari langkah untuk mendaftar Kartu Prakerja diantaranya mengunggah foto berupa swafoto dengan memegang Kartu Tanda Penduduk atau KTP. Dengan demikian, Anda tidak bisa sembarangan mengirimkan swafoto. Berikut panduan swafoto untuk membuat akun Kartu Prakerja dikutip dari Instagram @prakerja.go.id. Yang pertama, seluruh bagian muka harus tampak lurus menghadap kamera. Yang kedua, atur kecerahan foto agar tidak terlalu gelap atau terlalu terang dan hindari pencahayaan foto agar tidak berbayang. Yang ketiga, jangan menggunakan aksesoris seperti kacamata, topi, masker, dan sebagainya. Yang keempat, pastikan wajah tidak tertutup rambut. Yang kelima, ambil foto dengan latar belakang polos. Yang terakhir, unggah foto dalam bentuk potret, bukan landscape. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!